Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya berkesempatan untuk membuat inspection di sebuah unit lok kedai tingkat 2 di Jalan Orkid, Bukit Sentosa, Rawang, Selangor. So, ini pandangan daripada bahagian hadapan shop lok tersebut. Bawah ni ground floor, tingkat 1, tingkat 2. So unit yang dimasukkan tu tingkat 2, tapi dia facing tu ke arah belakang. Bukan facing depan, facing belakang. Jadi ini sesuai untuk sama ada nak buat macam rumah sewa lah atau bilik sewa. Ini pemandangan di bahagian hadapan shop block tersebut. Dia facing ke arah main road, jalan utama. Sana daripada Rasa Bukit Sentosa, jalan ni dia akan menghala ke arah Bukit Sentosa dan nak keluar dekat tol Bukit Beruntung. Okay, ini suasana di bahagian hadapan kedai. Kebanyakan unit di bahagian bawah ni memang penuh. Yang ground floor semua penuh. Ground floor semua penuh. Tapi bermula tingkat 1 ke atas. Tingkat 1 ke atas ni kebanyakannya kosong. Masih tidak berpenghuni. Jarang-jarang 1-2 unit saja yang ada penyewa. Yang lain semua masih lagi kosong lah. Okey, kita tengok macam mana rupa dekat bahagian dalam dia. Okey, ini lorong nak naik ke atas. Lorong untuk naik ke atas. Masih baik ada lampu. Okey, ini tingkat 1. Nasib baik ada lampu. So, ini lah tingkat 2. Nasib baik ada lampu. Kalau tak, macam mana nak naik ke atas ni. Okay. Okay. Ini unit dia. Dia facing ke arah belakang. Okay. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unit-unit yang terbiar dekat mana-mana lah, mana-mana tempat. Biasanya kalau tak ada grey, diorang akan buang sampah dalam unit. Ini yang terjadi kepada tingkat 2 ni lah, shop lock. Kita panggil shop house lah, shop house. Penuh dengan sampah. Penuh dengan sampah sarak. Macam-macam ada. So kita nak kena berhati-hati. Macam-macam ada dalam. Lampu LED yang pecah. Selipar, kasut, pam tandas, lewat, cermin pecah. Macam-macam kotak. Sampah sarak. Bantal, tilam, lama semua ada. Ui. Okay. Oh, dia punya cermin tingkatnya dah hilang. Ini dia punya yak tepi. Ini boleh letak aircon ke apalah dekat sini. So cerminnya dah hilang. Cermin kaca ni dah hilang. Nak kena pasang baru. Ada 4 daun. 4 daun ni semua nak kena pasang baru. 1, 2, 3, 4. Itu pun kosong. 5. So 5 cermin. 5 cermin tingkat. Nak kena pasang baru. Ini pemandangan di bahagian belakang unit. Lorong belakang. So kalau kita tengok unit yang di belakang pun sama juga. Hanya ground floor saja ada penghuni. Tingkat 1 sampai tingkat 3 tu masih lagi kosong. Jarang-jarang satu unit saja yang ada orang kat dalam. Itu ada pokok tu. Ha. So ini pemandangan di dalam. Keseluruhan unit lah, dia memanjang. Pintu masuk, dia terus memanjang macam ni. Dia tak ada macam bilik ke apa, tak ada. Dia terus ruang, ruang ofis. So kalau nak buat bilik sewa tu, sama ada kita sewa terus semua sekali atau kita buat partition lah, buat bilik. Mungkin boleh buat 3, 4 atau 5 bilik lah ikut setakat mana kita kreatif lah.
Okey. Kita tengok. Dia ada tandas. Kita tengok macam mana rupa tandas dia. So tandasnya ada dua. Itu tangki air dia. Dia punya penyambung ni dah tercabuk. Nak kena pasang balik. Mungkin ada somebody cuba untuk curi piping besi apa semualah. So dah tercabuk, nak kena pasang semula. So dia ada dua. Satu tandas. Tandas duduk. Satu lagi pun tandas duduk juga. Cuma yang ni lagi besar dan dia ada itu kepala shower dia tu. Kepala ni dah hilang, tinggal dia punya lubang sajalah. Tak pasti tangki air ni masih berfungsi ke tidak. Kalau dia tak pecah boleh pakai lagi lah. Nampak macam penutup dia dah rosak sikit lah, patah. So itu keadaan dalam tandas dia. Dekat sini saya rasa mungkin ada satu sinki dah kat sini. Ada satu sinki. Cuma kalau nak buat dapur tu nak kena fikir macam mana design dapur. Jadi kita tengok sikit kat bahagian hujung sana. Untuk dapatkan gambaran keseluruhan unit ni. Berapa keluasan dia kan. Okey. Ini bahagian penjuru. Itu pintu masuk. Tandas. Sampai ke hujung. So design dia ni memang short office. Tingkat 2, short office tingkat 2. Dia tak ada bilik. Masuk-masuk saja daripada pintu depan tu, dia terus ruangan. Ruangan keseluruhan office lah. Lepas tu ada dua tandas kat situ. Itu design. Short office. Short office dekat Bukit Sentosa, Rawang, Selangor. So shop office tingkat 2 ni owner cakap dia dah cash out, dah tak ada hutang. So dia beli sekitar tahun 1996 SMP, tahun 1996. Dia beli dengan harga RM50,000 dan sekarang ni dia berhajat nak menjual dengan sedikit keuntungan lah. So kalau ada pembeli sanggup membeli unit ni, sama membeli sama ada owner kena repair ada harga lain. Kalau buyer nak repair sendiri boleh bagi tahu. So harga tu mestilah di atas pada RM50,000 lah, sebab dia orang nak ada, nak merasa keuntungan lah. Jadi kalau ada sesiapa berminat, bolehlah menghubungi saya untuk viewing hartanah, dan jika berminat boleh buat offer lah kepada saya. So seperti biasa boleh contact saya di talian 012-918-5187, 012-918-5187, Encik Wang Property Agent, niagahartanah.com. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.